السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش الإله العظيم وعلى الملائكة أجمعين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه في علم الله العظيم. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم وأمدنا بأسرار في الدارين آمين. Adapun kelakuan berkelahi, adapun kelakuan berkelahi dan kelakuan mengembalikan suatu hak orang yang dizalim akan dia itu sangat susah. Jadi lepas pada masalah mizan, masalah timbangan amal, kemudian masuk pada bab hisab, pada bab dia kata berkelahi lah, iaitu dibalas amal. Tempat kita menuntut hak kita, yang buat zalim, kita buat zalim kat orang, dia tuntut hak kita. Orang buat zalim kita, kita tuntut hak dia. Jadi kata situ sangat susah. Adapun nak hisap, dihisap di akhirat ni sangat susah. Sebab tu Nabi minta, Nabi ajak kita doa, Allahumma hasibna hisaban yusira. Minta Tuhan hisap kita hisaban yusira. Minta hisap kita hisap mudah lah, okay, tak mau payah. Kita buat amal dunia ni, nah, amal taat banyak ke, amal maksiat banyak ke? Hak taat pun akan dihisap, amal maksiat pun dihisap. Tak kira nak selamat, tak kena hisap selamat. Nah, tu pun kalau kita masuk golongan orang yang masuk syurga tanpa hisap, nah, iaitu orang yang beriman. Quran sebut wa man amila salihan min zakarin aw unsa, siapa buat amal baik min zakarin aw unsa daripada lelaki-lelaki atau perempuan, wa huwa mukmin, dalam keadaan dia beriman, fa ulaika yadkhuluna aljannah, maka dia boleh masuk syurga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Kalau boleh masuk golongan tu, boleh masuk syurga tanpa hisab, alhamdulillah. Kalau tak, kalau masuk syurga kena hisab, maka kita minta kena hisap tu pemudah. Minta Tuhan pemudah hisap kita, minta percepat. Nunggu giliran untuk dihisap tu pun satu bala di akhirat. Nak tunggu giliran kita, satu bala. Nah, bayar dia akhirat ni, seorang nak kena hisap tu pun, kita dunia ni ambil nombor giliran pergi klinik ya. Klinik kerajaan kan, swasta cepat, klinik kerajaan kan, ambil nombor giliran setengah jam, sejam, tu pun cemuh. Cemuh orang ada yang set, orang main set, tapi dia tak bawa apa, boleh menyembang, tapi cemuh ya. Nak tunggu pun satu bala, banyak lagi benda kita boleh buat. Tapi kat akhirat nak tunggu tu satu bala mana, kepala duduk serabut nak fikir macam mana nak nisa. Nah, kepala itu nak fikir. Supaya orang interview kerja kan, lagi lama dia kena tunggu tu, lagi dia fikir soalan apa nak kena tanya, dia fikir gitu.
Kalau saya interview, saya nak confess, nak masuk awal, balik terakhir. Nah, fulan bin fulan masuk interview, sengaja interview, keluar balik terakhir. Nak tunggu pun tak apa, tak resah lah, selesai lah. Keputusan je nak, biar-biar. Tapi nak menunggu tu, takut lah. Nak menunggu tu, saya pergi tanya soalan ampun lah. Nak tu, ni semua kita dunia. Bila saya interview tauliah tu, soalan hak ustaz-ustaz kat luar tanya, lagi banyak daripada soalan hak kena interview. Kau duduk watak ramai-ramai dengan ustaz-ustaz lain lah. Duduk satu kursi je. Mereka tanya soalan lagi banyak pada mufti. Nah, lagi banyak je. Kata, eh, tahu mereka ni tanya macam-macam, dalam tak kira kita teruk lah. Masuk-masuk dalam senang lah kat luar ni banyak. Tanya macam-macam. Dekat akhirat nak kena hisap amat. Ini tak mudah. Ini tak amat susah. Sangat susah. Maka tiada lepas daripadanya itu, melainkan orang yang menghisap akan dirinya itu di dalam dunia. Hak mudah ke akhirat. Orang hak kat dunia, dihisap diri dia siap. Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum. Hisap diri kamu. Qabla an tuhasabu. Sebelum kamu dihisap di akhirat. Nanti Imam Zali sebut. Hisap diri itu dulu. Sebelum kita dihisap di akhirat. Mana? Kan Arab sebut hisab, Melayu sebut muhasabah. Dah. Hasabah, hisab. Melayu panggil muhasabah, muhasabah diri. Renung diri. Tengok pada kekurangan diri. Panggil muhasabah diri. Kita buat zalim pada orang. Kita buat apa hak tak zalim ke orang? Seperti kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'alam annahu la yanju min khatri hisabi wal mizani illa man hasaba fi dunya nafsuhu, illa man hasaba fi dunya nafsuhu wa wazana fiha mizani syar'i a'malihi wa aqwalihi wa qataratihi wa lahazatihi. Artinya ketahui olehmu bahawasanya tiada lepas daripada kesusahan hisab dan kesusahan neraca di dalam akhirat itu, melainkan orang yang menghisabkan dirinya dalam dunia. Jadi kata Imam Ghazali, tak terlepas itu. Tiap-tiap seorang tak terlepas. Tak lepas di hisab itu. Dan juga di mizan, timbang pahala. Kecuali bagi orang yang hisab diri dari dunia. Illa man hasaba fi dunya nafsuhu. Kecuali orang yang hisab diri dari dunia. Wa wazana fiha bi mizan syar'i. Dia hisab dengan mana? Dengan timbangan syarak. Nak hisab diri kan bukan boleh pakai akal kita, kena pakai syarak. Pakai akal kita ni mudah laka. Dia zina dengan bini orang. Seorang lelaki zina dengan bini orang. Kemudian dia taubat. Jadi kalau taubat dengan, kalau dosa kita dengan Tuhan, tak ada masalah, minta ampun lah. Ini masalah dosa kita dengan makhluk. Lelaki-lelaki tu zina dengan bini orang. Suami perempuan tu tak tahu. Jadi dia taubat mana? Sekadar mayat raja ada permintaan itu. Minta maaf salah silap, sengaja tak sengaja. Kita pun tak puas lah. Nak buat macam mana kan? Kita tak tahu. Kita dah tanya. Hak sengaja tu apa? Tanya. Kita tak tanya dah. Bila orang sebut sengaja tak sengaja, kita kira. Alah. Kita maaf. Tapi masalah tak boleh. Ya. Dah zina dengan bini orang. Dia cara dia taubat lah. Wajib dia pergi jumpa suami perempuan tu. Wajib dia minta maaf. Dan wajib dia ta'in. Wajib dia ta'in kan mana? Wajib dia perhalus sebab apa dia minta maaf. Kena cerita. Aku ni dulu zina dengan bini apa. Kena cerita.
Wajib. Fikir akal kata lah. Tak apa, minta maaf. Hari raya cukup lah. Tak lepas. Nah, nanti dia kata, wawah zanafiyah bimizali syar'i. Nah, pakai timbangan, timbangan syarak. Kita mazhab Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i lah. Ya lah, kena cerita kat dia. Dosa apa kita buat, kita minta maaf kat dia lah. Ni hak tak dosa besar lah. Serti tak apa. Hak tak dosa besar lah, kena cerita. Lain kita mazhab Malik lah. Mazhab Malik tak apa. Cukup sekadar pergi jumpa lelaki tu, aku minta maaf. Cukup lah. Nah, tapi dia ada pembahasan dia dalam mazhab Malik. Kita Syafi'i ikut jawab Syafi'i. Nampak macam ni, zalim lah Syafi'i. Satu sudut pandang nampak dia zalim. Satu sudut pandang nampak Maliki zalim. Nah, dua-dua dalam masalah. Maliki ada dalil, Syafi'i ada dalil. Ada kebaikan. Itu naif sah. Kena pakai timbangan syarak. Tak boleh pakai timbangan akal. Ikut akal kita, hak mudah kita ambil mudah. Nah, ikut akal kita, kalau kita pakai khuf, kasut, kasut bukan musafir, khuf, ikut akal kita, nak wuduk basuh bawah, basuh dapur kaki. Nah, tapi tak wajib. Hak wajib ya, bila wuduk okay, dengan khuf ya, wajib lalu kayak atas, belah atas bawah tak ya, sedangkan hak kotak ni bawah duk pijak, pijak tanah bawah, atas dah. Tapi hak wajib kat atas, hak bawah tak wajib. Hak tu pasal syarak. Tak pakai akal kita. Dia nak hisap lah. Pakai syarak. Boleh ke buat kan ni? Buat sini boleh ke? Buat ini boleh ke? Nah. Hari ni ramai semangat-semangat sini. Nah, ramai. Ramai tak buat. Okay. Kalau polis tutup terus ke? Kita nak tengok kan? Memang kita tak suka lah. Depan ni Wahabi. Dah. Masih. Majlis agama daripada Wahabi. Tapi tindakan dia tutup. Tutup masjid pada semalam Jumaat. Salah kat mana? Ni orang tak perhati memang dia shoot lah. Semak tu ni. Semak tak suka Wahabi. Tapi nak tolak benda tu. Dia ada sebab dia. Dah. Hukum syarak bagi. Kan tak bagi. Nah, dia nak marah polis tutup. Tapi supermarket tak tutup. Ada kiah gitu. Tu Singapura pun tutup masjid. Tak marah Singapura. Tutup masjid lah. Supermarket tak duduk. Nah. Jadi bila tutup masjid, hak lain kias sendiri lah. Jangan jadi bodoh dah. Kias sendiri. Hak masjid, hak ibadat pun nak kena tutup. Tak mahu bukan ibadat lagi kena tutup. Kias sendiri lah. Masjid fatwa pula fatwa atas kita hak Islam. Nah. Semuanya buat fadu'ai. Nah. Tapi kalau ada masalah, boleh gugur hukum tak jadi masalah. Tak boleh buat. Memang dia perlu Wahabi. Tapi benda yang lepas syarak, selesai lah. Jangan kita duduk benci dengan Wahabi. Sampai benda yang dia buat, dia tolak habis semua. Nah. Dia nak main pula artikel, tak ada penyakit penyakit. Memang ada hadis tak ada penyakit penyakit. Nah. Kemudian bila kena wabak, sahabat-sahabat duduk dalam negara itu, tak lari. Nah. Tak lari, duduk tu, mati kena wabak. Banyak dalil-dalil bagi dah. Tu hadis yang Nabi kata, Nabi suruh hindar pada orang sakit. Macam mana? Nah, orang sakit juzam. Penyakit tu jenis penyakit. Nabi kata kau jumpa. Jangan duduk situ. Jauhkan diri berada. Nah. Lepas siapa Nabi suruh jauh? Kau nak kira penyakit tak jangkit. Nak kira penyakit tak beri mudarat, tak beri bekah, Tuhan beri bekah. Mudah lah. Kan? Jumpa harimau buat tak tahu sudah. Jalan. Berani tak berani. Jumpa singa jalan buat tak tahu. Oh, tak boleh nak lari. Eh, lari apa? Tunggu. Sumpah korona. Tak kena elok lah. Ya. Benda kita tahu kalau ni jadi gitu. Hak tu kita hukum. Atas kata. Atas isnad majazi. Atas pengalaman. Atas bukti yang kita nampak dengan mata kepala. Bukan hukum atas isnad hakiki. Bukan atas hukum atas tauhid. Hukum atas pengalaman kan? Oh, kalau orang ni batuk guna kita, kita pun kena. Kan ada masalah. Duk kek kan, tawakan Tuhan. Tak kena.
dia perlu marah ni pasal dia Wahabi benda tu je. Tindakan tak apa. Tengok kau negeri lain dia tutup duit, nak kata apa? Nak kata apa? Nak kata Wahabi. Tak kata lah. Kena negeri dia kena tutup lah. Penang kita buat lagi sebenarnya mat. Kalau kita teruk Penang, tutup. Tak buat sebenarnya mat. Tak ada masalah boleh buat sebenarnya lohong. Wajib juga sebenarnya lohong. Jumat wajib, Zohong wajib. Sopo eh. Cuma special Jumat eh. Pasal kena sebenarnya so, Jumat ramai-ramai. Salam ganti dengan tak tangan kat dada. Tak lah, nak tak nak salam-salam. Nah, yakin tak beri berat, yakin semua tu tak nak salam, salam. Dia takut nak salam, takut virus corona, dia takut. Nah, tak boleh, corona. Eh tak apa, salam. Ni benar ibadat, sunat kita bersalam. Salam, Tuhan jaga. Buat tak? Jumpa orang kudir buta, salam. Sebab tak mahu salam. Kudir buta pun nak tangan. Nak salam? Eh, tak jangkit. Pergi salam lah. Ada tak? Dengan misal syarak. Ada kawan yang tanya. Saya suruh dia masuk satu grup Wahabi jadi spy. Tengok apa masalah. Untuk report je Pak Agama. Dia hantar, saya hantar salah. Banyak lah. Memang banyak salah. Kemudian baru ni dia hantar, saya kata betul. Dia kata first time Ustaz kata betul. Dia kata benda betul-betul eh. Lantak pergi eh. Dia Wahabi ke Syiah kan betul-betul. Salah-salah. Jangan pasal kita tak suka dia. Jawapan ni betul pun kita salah. Tak aman lah. Tapi dia pun cancel semain jemaat. Atas siapa? Atas Majlis Fatwa ke? Atas Kementerian Kesihatan ke? Atas mereka lah. Kita tuan lah. Kita duduk jadi orang awam. Kita turut sudah. Tak dosa pun. Nah, hari ni kutubah Jumaat pun tak suruh kutubah lah. Suruh pergi dengar khusus kesihatan. Kau sendiri ada tak jemputan macam hal lain. Nah, main Jumaat ni kutubah kesihatan lah. Pendek lah. Dah pendek tak apa lah, kutubah pendek. Saya majlis apa jabat kamu tahu kutubah dah pendek. Baca hak dia tak apa, kutubah pendek cantik lah. Kutubah kedua dia hentam banyak. Kita dalam hati dia ni lah. Dan nanti orang suruh bagi pendek, dia bagi pendek sungguh lah jabat kamu. Nak kedua dia hentam banyak. Tak apa kedua banyak. Sekali semayang dia hentam surah banyak. Dah orang suruh kutubah pendek semayang, pendek cantik lah. Nak elok gitu. Memang sunat dipanjangkan semayang. Tapi dalam keadaan macam tu, tak sunat. Kita duduk semayang lah hati. Tok Imam ambil. Amin. Kita amin. Amin. Kita baca batu oh, habis. Tok Imam tak jauh suruh. Tok Imam jauh suruh pendek kot. Tak apa. Sekali baca panjang. Dalam hati hangat lah. Kita duduk semayang. Orang lain awal. Pihak awal lah. Tapi duduk kat luar. Dengan panah. Pasal tahu dia nak buat, pasal kata nak buat pendek, kita duduk luar. Kalau buat panjang, duduk dalam. Biar kena ikon. Dia kata buat pendek, kita duduk luar. Sekali panjang lupa tu. Habis-habis pergi salam, doa-doa, start motor hilang. Tak, siapa tak salam bawah tadi. Start-start motor tu orang dah salam. Tak ada salam pun. Dia ada tutup masjid, tak buat semangat-semangat. Tuhak mereka lah. Atas keselamatan. Ada kaedah-kaedah usul apa semua. Tak ada masalah. Nak bangkang pun ada tali bangkang kot. Tapi hak tengok hak lebih elok eh. Nak tutup tu eh. Tapi jadi tak elok pasal dia pekik dengan tempat lain. Oh masjid kena tutup. Kelab malam tak tutup. Supermarket tak tutup. Nah. Bila kena corona di Wuhan, orang pakat-pakat pergi masjid semayang. Ada kek tu. Kita kena corona, pakat-pakat tinggal masjid. Dekat tu. Tengok tempat lah sana memang ramai dah habis bayang lah. Nak quarantine pergi. Kita ni bukan semua. Kita nak hukum lah. Fahkum bainakum bil'an. Hukum dengan adil.
Jangan pasal kita tak suka orang, ada orang tak suka orang ni, dia tak boleh, tak amanah. Mana nak hisap apa kata? Akan segala amal, amal kita, to'ah atau maksiat, hisap lah kau. Amal to'ah kita buat, hisap juga. Jangan kata hak maksiat, mencuri, mencuri lagi kena. Semahyang, semahyang pun nak kena hisap, kena. Dah, semayang kita cukup lah. Dah, sempurna lah. Semayang kita, lepas ke tak lepas. Sebab tu ulama kata, walaupun kita tak pernah tinggal semayang sampai umat balik, kita balik tak pernah tinggal semayang sampai lo. Tapi nak qada semayang, sah. Dah, kan dah sah? Sah, maksudnya apa? Mungkin waktu dia qada tu, semayang dia lebih berkualiti pada semayang lama. Dia cover yang lama, lagi elok. Lepas tu sembahyang kita makin hari makin nyantik, makin nyantik. Dulu kita sembahyang ikut orang, orang buat kita pun buat, orang duduk kita pun duduk. Lepas tu kita belajar sendiri, belajar sembahyang sini-sini. Tu pun kita belajar, tak kira orang tu sembahyang sini, orang ni sembahyang sini, belajar lagi. Hisap lah, pada ibadat kan hisap, bagi hak lagi nyantik. Orang sembahyang kan tak ada nak tunis bagi salam, pusing kanan, duduk tengah, pusing kiri. Tak ada nak kena tunduk kan. Kita tunduk, dituntut syarak, tak ada tuntut. Dia tak dosa. Tapi perbuatan tu sia-sia, perbuatan yang lawa. Off lah kan, perbuatan yang lawa lah semayang. Tak buat nak hisap, ada rupanya. Lepas ni, jangan buat gitu. Jangan suka lah perkataan. Tiap-tiap kita cakap menjaga. Fasbir ala ma yaqulun. Quran sebut fasbir ala ma yaqulun. Jaga hak kita cakap. Hak kita cakap ni malaikat tu catat belakang. Ma yafizu min qawl illa ladayhi raqib adid. Tak terlafaz daripada sejak lafaz mulut kita kecuali sisinya raqib dan adid, duk catat. Kita cakap apa jantan? Lah ni malaikat dia tak saya cakap. Kalau saya bohong dia tulis ya, bohong. Kalau saya cakap betul, tulis betul. Nah. Biarlah at least semua betul ya. Nah. Tak ada bohong. Benda yang kita buat ni sah. Benda yang masyarakat kita cakap ni sah. Ataupun perkataan ada. Perkataan yang tak ada faedah. Tak ada faedah, tak ada mudarat. Atau perkataan yang mata lawa, lawa tak nak darat. Atau perkataan yang harus, tak ada, tak ada darat apa. Atau kena, kena usah. Dan segala gerak hati. Gerak hati ni malaikat tak tahu, syaitan tak tahu gerak hati kita. Nah, gerak hati malaikat tak tahu. Malaikat tak tahu kita nak buat apa. Syaitan pun tak tahu kita nak buat apa. Dia tak kuasa nak tengok pada, nak tirik pada hati kita. Kita nak buat apa, tak kuasa. Nah. Tapi dia ada kuasa lah, nak hasut. Syaitan boleh hasut, suruh buat sekian-sekian. Malaikat pun boleh sebut, buat sekian-sekian. Nafsu kata buat macam ni, iman kata buat macam ni. Lawan dua. Tapi adakah syaitan dengan malaikat dia tahu hati? Tak tahu. Nah. Sebab tu kerja bagi pahlawan. Kerja bagi pahala itu bukan kerja malaikat je Tuhan. Bagi pahala je Tuhan, bukan kerja malaikat. Kalau kerja malaikat bagi pahala, orang hak niat nak buat baik, dia nak bagi pahala ke? Dia tak tahu. Dia tak tahu niat kita. Tapi Tuhan pasal dia tahu niat kita. Niat buat baik Tuhan bagi dia. Seumpama kita buat, lepas tu buat pula ganda 70 kali ganda, dan diganda-ganda lagi. Atau gerak hati nak jaga. Dan segala gerak matanya. Nah, setiap perniatan mata nak jaga. Tengok kitab tak apa. Takut tengok kitab nampak meneleng. Tengok kitab nampak corona tak pergi. Nah. Tengok kitab ada nampak merka kat luar. Kacau. Nak tu bukan mata, nak tu gerak hati. Mata nampak kita,
dia hati nampak dan lain. Nak dia jaga lah. Mana? Dia kata timbang mana? Bi mizan syar'i. Dengan neraka, dengan neraca syariat. Dengan syarak. Seperti kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Artinya hisab oleh kamu akan segala diri kamu di dalam dunia. Dalam dunia ini. Sebelum dihisab kamu dalam akhirat. Dan ditimbang oleh kamu akan segala amal kamu dalam dunia ini sebelum ditimbang amal kamu di dalam akhirat. Hisab dulu kita kan. Tengok ada amal kita. Mudah-mudahan lepas. Bermula kelakuan menghisab akan diri dalam dunia itu dan kelakuan menimbang akan segala amal dalam dunia ini bahawa ia taubat daripada segala maksiat dahulu daripada matinya itu. Ini kalau kata waktu hidup dunia dia buat maksiat, kemudian bila mati taubat. Sebelum mati dia taubat. Ya, bahawa ia taubat daripada segala maksiat dahulu daripada mati yang itu. Mana? Sebelum mati dia taubat dan mengerjakan segala ibadat dan mengqadakan segala fardunya yang ditinggalkan dia itu. Mana? Hak fardu hak kita tinggal wajib qada. Sembahyang wajib qada. 60 tahun tinggal sembahyang wajib qada. 60 tahun. Setakat boleh nak qada balik 60 tahun jenuh kan. Tapi apa? Qada setakat boleh. Elok-elok nak qada baru qada 2 hari mati. Insya-Allah selesai. Nah, niat kena ada. Esok qada. Main esok, lusa qada. Duk buat gitu. Tak selesai. Nah, qada cepat. Lah. Benar wajib yang qada cepat. Puasa. Nah, ganti cepat. Jangan tunggu-tunggu. Puasa hak ganti lagi cepat lebih baik daripada hak tunggu-tunggu. Tak puasa. Nah. Hak dah lepas yang kita ganti bulan-bulan Syawal, bulan Syaban kita ganti. Dia tunggu sebulan sebelum sebelum puasa. Kata-kata gitu ya. Nah, kebanyakannya gitu ya. Dia tak mau qada mana? Tak mau qada lepas haya tak mau qada tu. Eh. Buat puasa 6 tu sekali ya. Qada sekali. Nah. Kena bulan Syawal nah. Niat ganti puasa. Automatik masuk dalam tu puasa 6 masuk sekali walaupun tak niat. Kena pula hari tu Isnin masuk sekali puasa Isnin walaupun tak niat puasa Isnin masuk pula hari tu. Kena ada hari apa-apa je tu masuk sekali walaupun dia tak niat. Dia ni hak wajib lah niat ganti puasa masuk semua kali. Kalau kena pada hari tu masuk semua kali. Dia kata pecah lah. Nah, waktu tu tak payah niat ganti. Niat puasa besok, niat puasa sunat. Rugi lah. Tuhan lagi pahala sekali. Kita tak mau, kita nak pecah-pecah. Dia bukan masalah kita rajin malas kah. Masalah Tuhan nak bagi banyak, ambil banyak tu. Lepas tu nak buat hal lain, buat lah. Nah, ada saya kata bulan puasa tak payah ganti lah. Bulan-bulan Syawal, hari raya tak payah ganti lah. Dia buat puasa sunat tu. Lepas habis Syawal ganti puasa. Rugilah. Tuhan nak bagi hak lebih waktu tu. Nah, kalau kena tu kena 10 pahala hari tu kena 10 niat boleh duduk sekali. Boleh 10 pahala. Nah, tapi dia niat sunat dapat sunat. Hak wajib tak? Keluar buat wajib. Dapat wajib tu. Nah, bukan masalah rajin malah. Saudara, ambil Tuhan nak bagi. Ambil. Nah, kita pun kalau bos nak bagi 10,000 sebelah. Sebelah lagi 10,000, sebelah lagi 1,000 dia. Ha nak yang mana? Sana satu je. Kalau ni bulan Syakban. Nah. Nanti bulan Syawal ada bonus lagi tu. Tak apa, ambil 1,000 dulu lah. Ambil 10 lah. Bonus ni cerita. Dia bagi-bagi, tak bagi sudah. Ambil yang banyak. Nah, pasal kita dituntut dengan banyak amal. Banyak amal, mana? Banyak apa lah. Lepas tu nak buat puasa lain, buat ni tak ada masalah. Ya, malah Ibn Taymiyyah sendiri kata, orang yang gabung sekali puasa tu, orang yang serendik. Nah,
Tu Wahabi tak bagi gabung. Dia sobat satu-satu. Tak sah gabung-gabung. Bagi Wahabi tak sah gabung. Jadi sopah Hanafi. Hanafi tak boleh. Tapi Ibn Taymiyah ni dia kata orang gabung puasa lagi cerdik. Dia pernah pecah-pecah siapa? Dia ambil banyak kelebihan, banyak fadilat untuk pada bulan tu. Yalah, kena qada. Hak tinggal qada. Tinggal puasa, qada puasa, ganti. Nah, tinggal sembahyang. Qada sembahyang. Fidyah tak bayar. Bayar. Jangan tunggu-tunggu. Lagi tunggu lagi mahal. Harga fidyah bukan makin kurang, makin naik. Nah, kutlah harga minyak turun, harga fidyah turun, cantik eh. Nak harga fidyah itu ya. Nak harga fidyah turun, moga-moga harga beras turun eh. Harga beras turun sekilo sekupang. Nah, clear eh. Fidyah pun berapa sen eh. Nah. Tak, fidyah makin naik. Lepas tu kita nak kira pula, nak kira banyak fidyah bukan kira waktu masa tahun 2000 harga RM1, tahun 2001 RM1 sekupang, bukan boleh kira itu. Kena hari ni fidyah RM2 contoh. Ha, kira RM2 sekali semua. Ada. Bukan main ke main. Bayar. Kita nak masuk bulan Ramadan tak lama. Habis bang. Ha, nak kena kata 60 hari tu. Kalau tu. Kalau ada nak kena kata 60 hari. Kalau ada ni mata tak sedik. Dah. Ha, dah. Dia kena kata 60 hari apa? Pasal jimak. Pasal subuh siang hari bulan Ramadan. Nak subuh siang boleh kan? Minum banyak lu sawan. Bagi batal puasa tu. Tu subuh lah. Jangan membatalkan puasa dengan subuh. Ha, tu yang kena 60 hari. Kena minum ayak dan batal puasa. Ambil boleh nak setubuh. Kita tak ada adat dalam bulan Ramadan. Kita dia, dia buat macam mana? Dia ada akad nikah malam satu Ramadan. Tak boleh kan? Tak ada akad nikah yang sebut dalam kitab ahad. Cantik kan? Lepas Ramadan. Syawal, suruh kaedah, suruh hijau. Itu cantik. Kalau nak akad nikah. Nak menikah, tentang tu cantik. Tunang lah. Tunang sebelum Ramadan nanti. Bulan Syakban tunang. Bulan Ramadan besok. Lepas besok, nikah. Tapi lah ni tunang pun tak payah buat lah. Tak payah buat sebelum Ramadan. Buat lepas Ramadan. Pasal wala tunang ni super lesen lah. Super lesen, lesen nikah. Lebih kurang lah. Lah ni zaman, zaman black-black. Dan mengembalikan segala hak orang yang dizalimnya. Buat zalim ke orang. Ya, balas harta orang. Bagi balik. Cuma harta. Mana? Dalam mazhab Syafi'i tak habaq lah apa. Kita balas duit dia RM10,000. Ya. Pi bagi balik ni aku ambil duit orang RM10,000. Tak habaq lah. Tekan pintu rumah dia tak duit depan pintu dia. Cukup. Boleh ke tu? Dia beza dengan zina tadi. Atau ia meminta halalkan daripada orang yang dizalim akan harta. Mana? Kita ambil harta orang minta halal. Kita curi duit dia minta halal. Nak bayar tak boleh. Minta halal. Dia bagi halal. Macam dia tak bagi halal, tanggung sendiri. Usaha banyak. Pasal wajib. Barang kita ambil hak orang, wajib bagi balik. Dan meminta halalkan daripada orang yang diumpatnya. Hak kita mengumpat. Minta halal. Dia mengumpat, 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 mengumpat. Dan hak diumpat dia tak betul. Tak minta halal. Sangkut sampai gerak. Pasal tu, ustaz-ustaz pergi jumpa Najib. Ya, dulu dia bayi kakau ya. Dia hentak habis-habis. Kena lepas PH naik, siasat kain Najib tak ada apa. Bersih. Kena minta maaf balik. Buat tak minta kan. Sangkut lepas kena. Tapi bagus dia berani. Hak lain dia hentak mumpang-mumpang. Sengat. Tak asal sanggup. Mujuk Najib pun bagus. Dia tak habis soalan. Nah, halal. Mujuk dia bagus.
Kalau saya dah amin jumpa. Amin jumpa naik bagi selesai. Dia minta hal dengan orang yang umpat dan orang yang dimakinya. Nah, maki orang minta hal. Cuma mengumpat ni tempat boleh tempat tak boleh. Ada seorang lelaki dia mengaku ustaz, dia guru kafir, mengaku ustaz. Jawab soalan semua tak betul. Lepas tu bila jawab tak betul, saya jenis pantang ni tu. Dia saya masuk dalam grup-grup dia. Nah, abang dia ni bukan ustaz, jawab soalan tak betul, bagi bukti perempuan. Nah, kena terjang keluar. Lepas tu dia PM pula. Dia tahu hang mengaji ni, apa hukum mengumpat orang? Oh, ibu tu. Apa hukum buka aib orang? Saya tahu wajib. Marah dia. Hang mengaji mana wajib? Mengaji dengan setan. Dah buka lagi tak syah-syah. Apa hukum mengumpat orang macam? Lagi marah dia. Aku jumpa aku potong kepala. Eh, mudah nak tahu dada berisi tak berisi, main jumpa lah. Dia kata, boleh report polis ni, saya screenshot lah. Padam polis. Padam balik. Dia tak ada padam lah, kena screenshot tu. Dah jawab soalan lah, mengaku lah. Soalan-soalan asah lah. Kan soalan berat-berat, soalan mudah-mudah. Soalan doa kunut. Nah, Nabi Isa hidup ke mati? Apa makna Tuhan bukan arak, bukan jauhan? Soalan mudah-mudah. Hak paling mudah orang kunut je. Hak tu pun tak lepas. Kacau. Selawat dalam kunut tak sunat. Oh, kemah. Bagi jawapan mazhab Syafi'i, selawat dalam kunut tak sunat. Tak sunat hayat tak apa. Pasal dia sunat apa? Dia tak, tak sunat. Mana? Tinggal selawat dalam kunut, semayang terus. Tak payah sujud sahwi. Tak betul. Semayang tak patah. Kurang pahala. Jawapannya tak betul. Dia bagi jawapan itu dosa. Ya. Walaupun kalau orang buat itu, orang tak baca selawat, orang tak sujud sahwi, tak dosa orang tu. Dia tak dosa dan tak batal sembahyang. Tapi ustaz dia ni hak mengaku ustaz, dia bagi jawapan tu dosa. So jawapan dia salah. Kalau jawapan dia betul, jawapan dia salah. Tapi orang buat tak batal nak buat. Dosa tanggung kat dia. Baik. Dan orang yang disangkakan dengan kejahatan. Mana? Kita tuduh orang ni buat jahat. Nah dia. Kita tuduh orang buat jahat. Fitnah kan? Kita ataupun kita pikir dia ni tak kena kan. Mulut kita sebut. Dia ni jahat kan. Tak kena pun minta maaf. Pertama orang perempuan. Nah. Pi Nuri. Wah, apa mengganti pakai baju tu? Warna baju ganti pun jadi isu. Ada kalau pi Nuri kan, pi Nuri kan? Kalau perempuan jumpa sama dia pun siap lah. Semang nama. Kalau saya suka pi Nuri seorang-seorang, pi makan balik. Tak kira sembang apa. Tuan rumah nak sembang pun, kita tunggu tengok orang. Nampak orang nak main salam, tenang kita pergi salam balik. Dia nak sembang pun, orang main salam balik. Kan? Duk tunggu lama-lama kan, duk sembang. Sembang kan, sembang pun kan, kat masjid dia sembang. Tak sering debat sembang. Ini kata orang lama lah. Orang perempuan ni dosa dia banyak kat mulut. Orang lelaki ni dosa banyak kat mata. Orang lelaki banyak turut nafsu. Dia dosa kat mata. Orang perempuan mana? Turut akal. Akal tak elok. Oh, mulut kata. Laju. Eh, jangan kata orang perempuan saya sama. Lu. Dulu sebelum kahwin. Dia tak suka saya ikat serban je ni. Dia suka, dia tak elok. Saya tak nak ngaji, tak elok lah. Kalau ngaji, elok lah. Pergi ngaji lah. Kita ikat lah lawa sikit lah. Ikat macam straight je kan. Saya tak tak bulok aku. Saya tak minat langsung ikat kemas-kemas tu. Nampak lagi serbuk, lagi cantik. Kena mata saya, kalau ikat serban, lagi serbuk, lagi cantik. Ikat lawa. Kena striker.
tak lawa kan. Tapi kalau hak sobah ambil-ambil tu, hak tu serika cantik ya. Hak tu duk buat tak serika. Memang tengok tak elok. Ya. No, tak 3-4 lapis. Hak tu cantik ya. Lepas kahwin dia kata saya nak pakai yang itu, dia kata tak nak. Sekali dia tak nak pakai itu. Dia kata siapa tak mahu dah. Tak mahu, sanat tak nak. Okay. Tak ada tak beri sanat kata. Nah, sanat sekebang gulung kat. Sekebang Abu Hasan Syari kat. Sekebat, sanat sekebat Maitridiyah kan. Nah, ada lah kau. Nah, sanat sekebat tarikat Asyabandi, ada. Tapi pakai hak ni senang. Okay. Lipat lah kau nak pun. Jadi sudah. Jadi pakai. Ini kita sangka buruk eh. Sangka jahat ni. Jaga. Ada seorang sazah masa saya mengajar. Pakai serban ni, serban tak ikat. Buh ni lempak belakang, lempak belakang gitu. Lempak gitu. Nah, seorang pondok misal okey tu. Dia memang ada ustaz. Ustaz pakai serban anak tengok serupa Firaun. Oi, kemah ayat dia ni. Saya kata mana hari Firaun pakai serban? Ya, mana hari Firaun pakai serban? Itu mulut dia kadang-kadang nak kata kan. Nampak tak elok, abang tak elok sudah kan? Duk kata macam Fir'aun kan? Fir'aun kalau dia bangun balik, dia menampak kan? Ini aku tak nak pakai serban kan? Ha, ni mulut. Mulut ni laju. Orang lelaki mata dia laju, mulut dia sengat. Betul tak? Nampak awet je si mata. Mulut tak tahu apa. Buat keluar dengan bini, makan dengan anak bini kan? Mata tengok, mulut abang, huish, tengok. Saya pasal kan? Nampak sengat. Memang perempuan duduk kenuri lah, tengah duduk makan, abang tengok pengantin. Mulut dia laju kan? Ha, ni orang perempuan. Perempuan ni banyak ke mulut? Lelaki ni banyak ke mata? Ha, tu lama ke bahagian tu. Sebab tu mahat. Tutup kemudian kata, sebab tu orang lelaki je lah. Kalau teriuk dia tutup mata. Orang perempuan kalau teriuk tutup mulut. Tapi hak pelik lelaki perempuan ni, dia tengok cerita hantu dia tutup telinga. Dia tutup telinga, mata tengok eh. Telinga tutup. Suara TV tutup dah. Tak tu kena kaji sendiri eh, pasal tutup telinga. Kalau saya tengok cerita hantu lagi kuat suara lagi syok. Kalau tengah malam lagi syok. Baik. Dan barang sebagainya. Hak benda tak elok. Daripada suka ada dosa kepada manusia, akan dia. Nah. Jadi, maksiat dia buat, dia kata ke orang, dia mengumpat orang ni, dia maki orang ni. Kah. Sebelum mati, dia taubat. Dan dia pergi jumpa, minta halal lakon. Mana? Dan hingga baik sangka hatinya manusia itu. Mana? Sampai orang lain pun reda dengan dia. Ada. Orang ni reda. Kata baik sangka hati manusia itu pada dia. Dan hingga mati, ya. Nah, dia mati. Padahal tiada di atasnya dosa kepada Allah Ta'ala. Tak ada dosa. Tak ada dosa bukan tak buat dosa. Dosa apa? Beza dengan Nabi. Tak ada dosa. Tak buat dosa. Kita manusia orang awal ni. Kita boleh balik jumpa Tuhan tak ada dosa. Boleh. Dengan Ustaz. Nampak? Tasuk. Ustaz. Rifai. Dulu apa? Ada kitab apa? Kasful Asrar. Nah, dalam tu sebut. Dah. Dan kita kaji pasal orang sebut. Mana? Macam mana kita lahir dunia bersih tak ada dosa? Nah. Macam tu balik kepada Tuhan bersih tak ada dosa. Nah. Umpama kisah kan. Tok usai kisah. Kita pi rumah orang ping, kita pinjam dia pinggan. Nah. Kita pinjam pinggan kan, di piring kan. Pinjam pinggan. Macam mana kita pinjam? Macam tu kita hantar. Nah. Orang jiran kita main hantar pinggan dia buah, dia buah sependok, dia buah ada makanan kan. Ada kita pentak kosong. Kita buah balik, buah benda lain lah, buah nasi ke apa. Kita pentak balik. Takkan pentak kosong. Nah, tapi kalau kerak sangat dia main hantar, denuh tak nak balik balik kan. Hantar kosong lah. Macam mana kita ambil, hak elok, hantar pun hak elok. Macam mana kita lahir dunia, tak ada dosa. Balik di akhirat, macam tu. Dalam kita kasih buat surah, kata, wajib. Waktu kita tu berat. Tak banyak orang ngaji, tapi sini ngaji kemah. Dan kita tak ngaji.
lahir kita bersih, tak ada dosa, pahala dah. Balik akhirat siapa? Pahala dah, dosa kosong. Bukan makna kita tak ada dosa, mana? Makna sebelum kita mati selesai dosa kita habis. Dah. Dosa kita dengan Tuhan memang selesai, mudah selesai. Dosa kita dengan manusia apa ya? Kita bisa berzina, bisa minum arak, bisa bunuh orang. Minta ampun Tuhan, selesai. Tuhan kata apa? Semua dosa, buatlah dosa besar mana pun, minta ampun Tuhan, Tuhan ampun. Kecuali syirik. Pernah bunuh orang, pernah bayar runtuh ke Kaabah apa? Tuhan ampun belakang. Syirik tak apa. Nah, dosa kecil lagi mudah. Nah, tengok gambar Kaabah pun. Nah, kata apa? Tengok gambar Kaabah pun nampak gugur dosa. Tengok muka mak ayah kita gugur dosa. Isteri tengok aku suami gugur dosa. Dosa kecil mudah. Ambil wuduk, gugur dosa, mudah. Nah, hak sangkut lah dosa kita dengan manusia. Nah, jadi sebelum mati, selesai. Pergi jumpa orang lalu, minta maaf semua. Habis. Jadi mati lah, tak ada dosa. Selesai. Nah, orang kat akhirat nak tuntut dia pun tak tuntut siapa. Kat dunia dia bagi selesai semua siap lah. Kat akhirat, senang hati lah. Bakit tak ada dosa. Timak pahala dosa tak ada. Nah, tapi upah kerak ke tu. Banyak lah. Tak lepas. Banyak kan bangkit di akhirat. Ada dosa. Tak kira sikit, tak kira banyak. So, tak ada dosa. Hak nak kata bangkit di akhirat bersih ni. Tak banyak. Sikit lah. Kalau kita boleh bangkit supaya kita keluar pada dunia dulu. Kita keluar pada janin dulu. Bersih. Ha, cantik lah itu. Itu yang kita akan sebab-sebab sebut itu. Kita tu saya ngerti. Mesti tak mau ngerti. Berat. Ada berat tak kena dengan jiwa saya. Orang muda tak sesuai dengan kita tu. Orang tua cantik. Dan tiada ada atasnya dosa pada manusia. Dosa kan manusia pun tak ada. Macam apa? Selesai. Dia pergi jumpa seorang-seorang minta maaf habis semua. Lalu tak susah pun. Lalu zaman WhatsApp dan Facebook ada. Oh. Nah, siapa yang kenal aku, ada dosa apa yang aku buat, tak puas hati ke? Mai jumpa, ada hutang kan mai jumpa. Nah, dulu dia payah nak cari. Nah, telefon pun boleh telefon, boleh WhatsApp, boleh telefon, boleh mesej ya. Nah, kalau zaman tak telefon pakai surat, mampu nak cari. Nak cari orang pakai surat. Nah, pakai tak jumpa ni surat ni pentak kat ni, Cik Minah. Cik Minah pindah duk oranglah, mana nak tahu. Nak jumpa lagi. Kau tak jumpa gitu. Dalam mudah. Nah, mudah nak pun dosa, mudah dapat dosa. Zaman lalu sebuah mudah. Nak buat dosa pun mudah. Jadi bangkit akhirat. Dosa dengan manusia tak ada. Dosa dengan otak tak ada. Selesai. Hingga jadi ia dalam perhimpunan orang yang dalam syurga. Dengan tiada hisab. Jadi orang ini sebelum mati dia taubat. Mana selesai dosa dengan Tuhan. Selesai dosa dengan makhluk. Bangkit akhirat lah. Duduk dengan orang masuk syurga. Dengan tiada hisab. Tak hisab. Nak hisap pun pahala tu. Dosa tak ada. Kan cakap dosa tak ada. Pahala dia pun selesai. Kalau kata di dunia, dia ada dosa dengan orang ni, dia tak pergi jumpa. Kat akhirat. Selesai kat akhirat. Tapi masalahnya, dia bagi selesai kat dunia siap. Ahli kata, hal sabu, kau belakang Tuhan sabu. Hal sibuk aku sabu, kau belakang Tuhan sabu. Hisap dia hisap. Sebelum mati, selesai. Bagi selesai bang. Selepas mati, senang hati. Ini sebelum mati pun tak selesai, banyak benda sangkut. Tuhan dia peduk gila kan? Buat wasiat. Sebelum mati, buat wasiat. Buat wasiat. Nak tanya, kalau buat wasiat boleh banyak mana? Banyak mana boleh? Harta dia 3,000. Nak buat wasiat? Bukan boleh buat wasiat 3,000. Boleh buat wasiat 1,000. Tu pun wasiat tu hak boleh terima mana? Hak tak layak dapat paraib. Hak layak tak terima wasiat. Nah, tu dalam mazhab tajam ni. Tapi duduk iklan tepi. Buatlah wasiat. Kena bayar kot, Pak. Kena. Kena bayar. Kalau kena bayar, kalau tak kena, yuk, niat dia bagus. Oh, nasib baiklah ayah yang wasiat dulu. Oh, kemah ayah kan. Lepas dah. Hak terima wasiat tu, ada hak layak tu, hak terima paraik kah, tak terima paraik. Wasiat ni, hak, untuk orang tak terima paraik. Boleh tahu wasiat tadi. Hak terima paraik, tak ada wasiat. Di atas paraik. Tapi jangan tanya saya balik ya, saya tak pandai.
Ya, masuk syurga tak kena hisap. Selesai. Beza semua. Dan tiada mizan. Tiada lah. Tak timah amat. Dan melalui ia akan suratul mustaqim dengan kesenangan. Ya, lintas-lintas seram, senang hati. Memang tak senang. Dosa apa tak ada. Tak ada benda nak belenggu dia. Nah, dia selesai semua. Hak jadi punca jalan lambat. Jalan tergantung. Jalan jenis-jenis. Punca. Punca ada benda tak selesai. Nah, ada dosa duduk kat diri. Dosa duduk belenggu. Nah, tu jadi lambat. Supaya nak kata. Kalau kereta penuh orang. Berat lagi je. Nah, naik kereta. Kita sorang. Kita sorang lah badan kuih. Ha, laju. Nah. Kena kita badan besar, lambat agak. Kiah dosa. Duduk belenggu, dosa duduk belenggu. Itu jadi lambat perjalanan kita. Supa kereta, kereta kosong. Nanti. Itu mak rempik kan. Ni geng-geng beli motorway suku. Dia modifat, bagi ringan. Orang buat bagi berat motor, dia buat bagi ringan. Orang buat tayar besar, supaya berat. Dia pergi tukar, dia kecil. Nah. Saya buat agak motor. Tak ada macam laju mudah ya, tak susah. Tambah buang brek. Buang brek. Kalau ada brek dia akan slow. Buang brek, confirm laju. Set mirror buang. Nah. Lepas tu telinga tutup kan kuat, jangan dengar bunyi bola. Bunyi siren polis ke apa, jangan pergi dengar. Nah. Lepas tu minyak set. Bila koyak tak boleh patah balik. Ha, tak laju. Ha, ni duk tukar tayar. Ya. Nampak kan tu? Confirm laju. Batu dua pun lagi laju. Ha, nak break tak boleh. Tak boleh laju. Orang bawa motor je berat, dia buat lagi ringan. Nak pergi ringan, beli motor ringan. Beli Honda Cup, selesai. Nak ringan. Ini pelik. Orang nak buat motor laju dah. Dia buat lagi ringan. Kalau dia buat bagi laju, tak apa. Dia tak modified bagi laju, tak apa. Kena lah. Ini dia buat bagi laju, lepas tu bagi ringan. Cari pasal. Saya syok modifat motor. Tapi jenis itu memang tak suka tengok. Bahaya dia sendiri. Motor saya kalau boleh pederah. Pederah dia tu. Nah, nak main sini, orang azan pun keluar. Lagi senang. Tapi sampai bawa mudah lah. Buat apa? Kita buat pembaharuan atau buat bina'ah. Buat benda baru. Orang buat elok, kita buat pergi elok ni. Nampak kita. Benda tu mudarat dah kita. Nak fikir dosa ke, haram ke, makruh ke, haruh ke. Kalau kena makruh, dapat. Aku kena ikut haram. Laju sangat. Jadi, kalau orang banyak, bebanan kita banyak, berat lah. Motor kita berat. Supaya kat surat. Nak lintas di dalam surat lah. Kalau tak ada belenggu, dosa kita tak banyak. Nah, boleh lintas saya. Faham, sepatah kilat, laju. Nah, boleh lintas umpama keribut taufan. Umpama taufan, angin taufan. Boleh lintas umpama burunglang yang terbang. Burunglang yang menyambak. Bukan burunglang terbang, burunglang yang menyambak. Dia terbang tak laju. Tapi kalau dia menyambak, laju. Burunglang. Hadis sebut. Ada pun, laju umpama kuda perang. Bukan kuda padi. Kuda padi tak laju. Kuda perang. Bukan kuda kita tengok cik-cik ni. Kuda perang ni besar. Nah, nanti tengok kuda perang, tengok cerita Cina. Nah, cerita Cina apa perang. Gambar, apa? Perang Mongolia. Nah, tengok kuda sama lah. Nah, macam tu. Lari laju. Nah, kuda perang. Nah, bukan lari macam naik keldai. Kena dosa banyak. Boleh lah. Umpama orang berjalan kaki. Umpama orang yang bergayut dengan tangan. Nah. Orang yang berjalan cara mengesot. Kita kalau barang ringan, kita galah atas tempau ah. Jalan kena barang berat. Tak larat jalan tarik mengesot. Tapi tak ada tarik dosa nak saya tak. Bebanan punya punca titian surat kita jadi gitu. Cepat lambat bergantung pada amal kita dunia. Nah. Tak ada bebanan dosa sebenarnya. Ada bebanan dosa. Ah sangkut. Nah, insya-Allah taala. Nah, mudah-mudahan kita masuk golongan ini. Bermula orang yang mati padahal tiada ia taubat berserah dosa. Itu cerita masalah.
mati tak taubat dosa. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma